tak kerja deh ki. Engki gula tak kerja ki. Jadi kita mulai lah ketundu. Boleh saya neku HP, boleh saya caca. Mon gula ngocak kiri ngaki, gula ceramah tak kira kiri ngaki. Mon apa tak kerja, saya caca ambu HP sabek saya ketundu binar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله رضينا بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله رضينا بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله أما بعد سماحة الكرماء والفضلاء برعالم para masyayih, para kiai, langkong-langkong, ketua yayasan Baitul Amin Al-Barakah, Kiai Badrus Soleh MPD, sarang sateja keluarga, sepeten kaula mulja eki, juga nan para masaya sehadir sebadan yang tengah-tengah kita, Kiai Miftahul Kiai Haji Miftahul Khair, pengasuh pondok pesantren Al-Muttaqin, juga dan Kiai Haji Fauzan Ahmad, pengasuh pondok pesantren Ar-Raudah. Sarang sate je para masyayih, para kiai, saya hadir di tempat Kak Dinto, saya tak nyebut dan kaula de asma'i pon para ajunan, namun tak ngurangi rasa hormat. Juga dan seluruh pengurus MWC Sukorambi dalam tingkatan Suriah dan Tamfidiyah, wabil khusus Ustadz Inal Kiram Ustadz Muhammad Saleh yang selalu semangat memberikan dorongan kepada kita untuk berjuang melalui wadah Nahdlatul Ulama. Sekak dimba kak dintegle ampunin contoh aki ajawab sakalian saus oleh 20.000. Semoga neng acara-acara selain juga nan dan kaula ajunan dengan semangat yang ditularkan oleh beliau kepada kita, Kak Dinto menjadi tambah lebih semangat dan tambah ramai dalam rangka syiar Islam li'la'i kalimatillah amin Allahumma amin. Para undangan seten kaula mulja'eki juga nan seluruh grup salawat Kak Dinto Caepon beda satu grup ya kira satu senapa sepuluh sepuluh grup. Masya Allah Kak Dinto pecinta Nabi, pecinta salawat. Satu salawat yang kita baca kalau kita ikhlas itu sudah cukup bagi kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lesa eka takok neka takok tak ikhlas. Banyak orang entar ke salawat mereka mau tak datang ada senapua gerbang. Hari mun tak datang kok iki kiri tanya akhir. Hari mun tak datang ada fokaler ya. Anika kurang ikhlas. Pamurni karena Allah, karena maca selawat Kak Dinto murni mengharap ridho Allah dan syafaat Rasulullah. Adapun lagu itu memang dianjurkan tapi bukan tujuan utama. Fa ahsinus salata alaih. Kita memperbagus pertama niat kemudian bacaan agar tidak dirubah dengan lagu-lagu. Karena mungkin Kak Dinto banyak grup solawat yang kemudian ikut lagu yang viral sehingga merosak makna.
Nah, jangan sampai grup-grup di bawah naungan pada malam hari ini terikut dengan lagu-lagu, masya Allah. Kula pernah tapangki entar kesetong oncengan acara pas bedereng maca solawat neka lagu Hai Sayangku. Salatullah, salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah, ala Yasin Habibillah. Neka masa solawat derem. Mulai tarik ngak neka ngekek bibir aku li polan-polan. Elang solawat yang kononnya katanya cinta kepada Nabi malah menghina. Semoga grup-grup solawat, pecinta Nabi akan selalu diberikan ridha dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Jukenan karena Kak Dinto aropa kiyayasan yang di dalamnya ada tingkatan-tingkatan pendidikan. Ada TPQ, Madrasah Diniyah dan Raudhatul Atfal. Maka ten kaula ngatore hormat atas seluruh wali murid, wali santri jukenan siten kaula sayangi santri, santriwan, kemudian siswa dan siswi sebadan lembaga Kak Dinto sebeten kaula muljaiki. Semoga kalaben badana acara malam mangkin Kak Dinto menjadi setong sebab ten kaula ajunan oleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala saengke ten kaula ajunan sareng keluarga besar Kak Dinto beni namung nengtunya separingi kapungaan tapi kantos akhirat. Amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma. Ane gamun para kul sabolo kutu tak sentak. Para bapak, para ibu, dan kaula neng Kak Dinto paling jauh mungkin, paling jauh saben kadalem malora hamden. Mungkin ke atas sagoni Kak Dinto paling semak ke gunung, paling jauh dari compo. Artinya Kak Dinto merupakan malam pertama dan kaula tepangki sarang panjenengan. Karena pertama kali maka kemudian dan kaula tak kenal ke panjenengan, panjenengan juga tak kenal ke dan kaula. Menabi tak kenal beda pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka kalau tak sayang tak cin, kalau tak cinta biarlah dunia tidak selebar daun merongki. Artinya apa-apa dan kaula tak oning dek panjenengan, panjenengan tak oning dek dan kaula cuma beda setong seten kaula tero oning dari panjenengan. Ponapa? Engki Kak Dinto masyarakat sebeda Kak Dinto lake bini tuang wadah lebur ngaji napa punten bawangkin kita tanya aki bikgula kaangkui bisa anyata aki lebur ngaji napa punten taro tanya aki na gentung situng puh tertak tepak ke sengkok langit tekad panjenengan hadir malam mangken Kak Dinto nyongo apa ngajian napa ngaji nyongo apa ngajian apa ngaji ya orang nyongo pengajian ini kepada nyongo dangdutan yuk dalam menyongo dangdutan sakarpe datang bila bayi mon seleb mon sedatang penyanyinya dari Jakarta masya Allah kita mulai ladan teh ya mon parlo ekarcis du bola ibu majer tapi mon tepak ke penyanyin ini kata nyaman kita mari lah mulai kade laras nabantan pada penyengok pengajian makin ini banyak orang entar ke pengajian kan nyengok pengajian ngun perlu sekadang belum dapat ke tempat pengajian atanya siapa kiain kianu usi sepor wa. Iya mulai cacako buron marin jadi mak ontong makin ngode ganteng iya ngocak aratin lah ni, masya Allah, menyengok pengajian, aneka debak ke tempat, masya Allah, kiai ceramah, tak oleh setengah jam, lah komat kapi penyakit, sekotel, sesakit tengah, cokok tojuk, cokok boleh, tojuk boleh, aneka nyengok pengajian, panjenengan nyengok pengajian, napa ngaji? Menyengok pengajian oleh arokok, mode menyengok dangdutan. Tapi mon ngaji ya oleh arokok napa bunten?
Tore, sepakat mangken. Kipun tak napa arokok, tapi dengan syarat kok sejak pekeluar. Kenyot ke dalam degi, peleman pekeluar e combot. Enten maki akemi kokos. Saborane ing ibu. Beniken agejekin ya besaki la jene kematan kepi. Lah, mila dari Kak Dinto ngajian apa nyongo apa ngajian? Ngajian apa nyongo apa ngajian? Mun ngajian nek kudu pasai pak. Aneka lebur tak lebur, makin banyak orang ngaji, aneka mun seloco. Maka kemudian saya akan mengatakan loco tak loco, sepenting beda ilmu, manfaat sepada pak, pancenengan neka kotu jege sampai neka lasta. Siap? Sehingga mun beda sejege mancing sakoni, gun jege langsung tutup ke piring-piring. Nyongo. Sehingga letak oleh mancing. Jadi ngaji ya iki, ngaji ya iki. Orang ngaji ini ada dua yu. Panjenengan karimile. Pertama ngaji langsung. Kada emang ngaji langsung, bisa ngaji langsung di Al-Quran, memahami arti dan makna, melaksanakan apa perintah, menjauhi larangannya. Ini kan ngaji langsung. Otaba ngaji ke orang yang paham Al-Quran, asatid, para masyayi. Menika budha bu separe ngaki dak panjenengan kene ngaki. Nika pada ben ngaji langsung karena budha bu aneka diambil sumbernya daripada Al-Qur'an. Paham iki? Nika ngaji langsung. Cuma panjenengan bede syarat tejan sikle. Tak oleh jege kudu ngidi ngaki, lebur tak lebur kudu pasoe pak. Banyak syarat. Bede se panjenengan tak usah banyak syarat. Tak berek lah kona. Mele se nomor 2. Ngaji lagi. Memilih saya nomor 2 panjenengan karimator ke Kiai Badrus Soleh. Abdina ngaji ya saya memilih saya nomor 2. Napa? Ngaji lagi. Gampang. Ustaz Soleh ngalak baygon bedai gelas enomaki 5 menit ngaji kepi. Jadi memilih saya ngaji langsung lagi. Memilih saya ngaji langsung ngereng tojuk pasepak. Ngeding ngaki pada pak mata melak kopeng buka mak oleh ilmu sepos tingpon oleh ilmu seposa orang ni kateng kana tep lakona se mun beda bengkong raja tek kep bini na orang tek tom busa bu tek cep mak rusuk ya iro sekilas rusuk nun sekilas tak lebur bu debu. Tapi neka gula memberikan contoh konkret yang telah terjadi di depan mata kita saat ini, bahwa di hadapan mata kita bani nang Malaysia, bani nang Amerika, tapi nang adaan mata mungkin sudah kita bisa melihat begitu bebas, bebas tanpa syariat-syariat yang membatasi kita. Bada bengkong raja, pak, binin orang, etong pak, busabu, cepak. Ini ke contoh saja. Pertama, dan kau ingin mengatakan bahwa mun bada bengkong raja, pak, ini ke kehidupan nak kanak muda, mangken, masya Allah, bebas lepas, bebas dari nilai-nilai syariat is. Kau ingat, kau asli matura yu. Matura Pamekasan, keluarga ke Jember. Tahun 2000 sangat akhir angkep 2010 mungkin pun lah 2000 salekor 11 tahun acelen neka anak para petoa obo mak kereh kok mak kereh kok ya tin aja anak dek lakon boleh ah gula enggak emature lambe aneka mon nak kana esiri. Nak kana eba kabin esiri canreng lambe. Padahal pon lah jelas lah ke bini. Cuma kita bagi eba polong. Apa napa? Karena mungkin saya laki si bini kita beda pontuk. Neka nyamannya istilah monreng mature esiri. Neka pelemanan pontuk lambe. Aneka aber ngwe dua aneka todus. Leres napa nanti? Todus. Padahal jelas.
halam beremawi. Aduh masya Allah mungkin mak entar epa kabin siri ken eko cak apa acaran ini kalau bengal amit kering tuan nenun tak langkong nom tak langkong balik adik kayak bakal nalun malam mingguan badan abantan badan abantan sekurang ajar ini kering tuan abah ngocak tinggi amit lagi ada alhamdulillah paju tangan nak paju leres abantan lainnya kemangkin bebas lepas di depan mata tahu sanyungo ke Amerika sengocak kehidupan bebas etanian tibik mangkin pon beda artinya gula ngocak bengkong raja tek gepak neka tanda yang paling jelas kita baca kehidupan nak kena muda neka bebas mangkin padahal aturan namun nak kena muda lagi bini abolong wak duen aneka la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithakum asyaitan tak oleh wak duaan lagi bini karena anapa mun wak duaan tanpa mahrum beda saya nomor telok serah cek itu pok nak kanak saya meler saya nakal mungkin wak duaan bendereng bini serojak berni la cek rok norok bentuk wak bentuk setan nih ini kurang ajar nih seemaksud orang wak duaan car pacaran aneka wak duaan tanpa mahrum maka kemudian akan diganggu bi setan untuk napa maksiat dekaal beda setan saya datang beda jin saya datang men wak duaan nun napa nyamana jinna jin uka uka kan beda lambuk acara nang TV jin uka uka neka sajen malam sajen sepe ya bos aki muana atep ka ade mun polan tapi tanang dupak kaman ka aman sajen malam sajen sepe dateng ngejina uka uka napa pertama kali uka kalampi sajen sepe dateng boleh jina uka uka sarung arten pas ibuka uka kapino masya Allah ini kehidupan yang sangat bebas mungkin laras napa bunten ini kapan tak usah nyunguk neng TV nyunguk neng tatang ke laban laban nomor dua ini gula ab caca tentang masalah pendidikan karena memang mungkin terkait ben haflah akhir sana nomor dua dan kau lengocak mun beda binina orang tek tompak sekilas ini kerusuh tak lebur tapi gula ingin mencontohkan secara konkret bahwa ternyata nika benni kun korona kanak detmo detna sebebas mangken non maka reng sepona reng tibesah nika padawa ratin mon binina potre mon potena tengki mon betena tapi anak pada tangke tak pada semuk mon parlo bekceleng sakoni selerek tatangke bisa apa bilaki badan abantan badan abantan mangken lihat ada penyakit kerapah bebas mangken gula engak nang maturu lambak beda penyakit namanya penyakit kerapah ni kasih ni kenun mun beda ham tiham beda ham tiham aneka banyak orang laki bini ni keningku bahasa orang lambak ni keningku ham tiham aneka remare ne jepang magempang entar ketegel ka besabe biasana orang mun entar ketegel ka besabe pas temu tel ketel panas berarti jeria mare alengkai lampede orang hamtiham iku mare hamtiham masyaallah nika kerap pecah ponun pernah oning iki mangken tadek kerapa nun kama neng hotel kapi lebet kama WhatsApp SMS Facebook ada di mana di kau aku tunggu di nomor 25 hotel Bandung Permai lamun temen neng hotel wah ketemu ben orang mulai langsung meleso kabi ini nah erek yang datang diri Sabah mak esang keleso leres nabantan debun kanjeng Nabi mak bodoh cecek nyaring gak ulalali
Walladzi nafsi biyadihi la tafna hadil humma hatta yakumar rajul ilar mar'ati fayaftarishuha fit tariq. Aneka tak rosak umat ini sampai bedah kebiasaan atau tanda-tanda atau fenomena orang laki neka entar kareng bini aneka pas masa Allah nyapur bedah neng lenjelen badan abantan mangken badan abantan le mangken neka tak usah nyongok ke Amerika nun neng tatang ke tibi pombe pombe banyak. Masya Allah sakadeng neng keluarga tibi sengak mangken pong-pong ki badare karena telasen munreng lake da iya sengak tu sakasi bini karena sudah napa tidak amanah dalam menjaga istri pelik buru ka. Masya Allah kasih lain kau tu minta sabora ben kau tu pajucur sabora na le apa kak njem ben tokok bekel iya muntek kebala aja iya katek sabora adiko. Apa kak? Kerja bekel ya? Iya. Ribarin kok karena laku kebeli dia leg. Terus, iya kan buka habis dia boleh setengah bulan. Terus dari mana kak? Mak bodoh si persis pun beon leg. Terus pada rumah di beon kak? Ya, cak yang persis pun beon leg. Eka polong di kau leg. Napa bekel si bini? Tentak bekel. Ya taklah biasa kak cak yang laku luar. Cak yang makai di nak engkau pada bayi. Neka laki bini pada kurang ngatur. Lemangkan kehidupan di depan mata tak usah jauh. Lambok senyum amak siat ni keneng TV. Se TV ngese tentang Amerika. Belum tumu macam-macam. Mangken sudah tak usah ke TV di depan mata. Se nomor telok dan kau lengocak mun berdebu sabu. Neka tek cep. Tek cep. Tek cepak. Lambok engak. Gula orang. Sengi no masabu sabu, semelia pil kuplu. Ane kebiasana orang ka, orang ka, orang kaya nun, orang kota, reng disebu jarang. Tapi makin masya Allah, benih hanya reng kota makin neng sadisa nika pun ban, makin tak milih daerah. Seekocak sabu sabu dalam segala bentuknya nika masuk ke sadisa. Bahkan sampai beda. Napa kak sasi iran maturan? Benar tabu ambu, besek kebanyak bu. Nega kalah kona orang lemah iman naro masa seneng abah nabi lagi sempu sabuna adune serah macet putuna 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 putuna. Ampun banyak kata tian bila ampun kata kian kadang sampainya benar teti taruhan ngereng sekita kok deka pangeran sengaja sampai bacobaan ngereng pabanyak maus istighfar sopajaku kuat tabla iman amin. Apa ketundu ini kemangkin masya Allah sudah terbiasa membuat atau menjadikan makanan-makanan haram bahkan bukan hanya sabu orang tua ini gak ngakani dek kapotrana ngarep andi anak sesoleh soleha tapi seepakani an-an nikah dengan kakanan seharam eka emak repot seandi anak sesoleh soleha mila dari kak dinto dan kau lematur gelak dek kepanjenengan bedebengkong raja tek kepak binin orang tek tompak senomer telok busabu tek cepak nikah contoh konkret bahwa itu sudah ada di depan mata dan bahkan di keluarga kita. Kenapa ini semua bisa terjadi? Satu yang paling utama menjadi sebab ini semua terjadi. Kenapa? Karena kurangnya pemahaman tentang pendidikan atau keilmuan yang dipahami. Tetimilah dari Kak Dinto, begitu pentingnya pendidikan karena pendidikan mengantarkan seseorang kepada melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'allimul ilma
fa inna ta'allumahu qurbatun ilallah. Belajarlah ilmu, karena dengan belajar ilmu menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya napa? Orang nyari ilmu, ane ke benni ka angkui penter saja, benni napa boleh ka angkui kaya, tapi ka angkui semak de ka al. Mun penter atape sajen jauh de ka Allah, neka sia-sia. Manis dada ilman lam yasdat hudan, lam yasdat minallahi illa bu'dan. Banyak orang sealim, benter mun mentera, tapi sakadeng sajen jauh dari Allah. Kan mangkana mangken neka penter ben bener, aneka bida. Mun lamba penter neka mesti bener. Bener cakan reng mangken, cakan reng lamba, eko cak ngerti. Penter ben ngerti aneka lain mangken. Mun lamba penter ben ngerti neka kik makna satu dalam ruangan makna. Mun mangken reng penter sakadeng penter termuter akalah. Tetangken sogi muter akalah de remese bangkrut. Tetangken sehat muter akalah de remese mati ya. Masya Allah. Tapi mun penter ngastete non mun ngerti penter tapi ngastete. Tak usah banyak hafalannya, tak usah banyak pemahamannya, tapi kemudian dilaksanakan dengan ngastete mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian sampurna odin. Panjenengan bisa ngolati kiai-kiai lambe kasa. Tak pada banyak kitab yang dipahami. Istilah nareng lambe cuma sulam sabina, tapi masya Allah karena ngastete manti pangucak nun. Saporana coba ana tening tetu. Leres napa punten? Abu mun mangken. Mantar kecobaan sening tetu. Ka orang sakale. Anapa? Karena ce pertama gele ilmu na cuma bisa masuk ke otak, tak bisa masuk ke a. Kan mangkana daging pentingnya pendidikan. Kemudian Allah menjadikan ayat pertama dalam Al-Qur'an ikra. Bacalah. Ini ke apa yang mau kita baca? Ayat-ayat Allah. Beda siapa napa ayat Allah? Beda dua. Pertama kitabiah. Yang kedua kauniyah. Kitabiah nika adalah kitab Allah. Napa? Al-Qur'an kak dinto ayat Allah yang berbentuk kitab, yang kemudian harus kita baca. Tetapi panjenengan mungkin trauma aja, tak usah jauh muka WhatsApp, muka Facebook, muka napa macam-macam. Al-Qur'an. Neka pon bacaan paling tepat al-muta'abbadu bitilawatihi oleh kenceren nalika namaca, tak pernah salah benta akan salah sampai kapanpun. Mun WhatsApp, Facebook, pat, lain. Napa boleh? Nah? Instagram, napa boleh? Twitter, napa boleh? Nah? FB, napa boleh? Artinya tahu kapi. Tahu kapi. Mun selain Al-Quran ini hanya sekedar tambahan nun. Pemahaman terbaik yang harus kita pahami adalah dari Al-Quran. Bahkan sekadang selain Al-Quran abek maca, benih hanya membawa kita kepada kebahagiaan, bahkan kepada kesesatan. Banyak gara-gara WhatsApp, banyak gara-gara Facebook, aneka ngandung dek lakena. Leres napa bunten? Leres napa bunten? Gara-gara irayu neng WhatsApp, aku cinta kepadamu sepenuh hatiku. Aduh tak iboki kapi tukar berlebur. Leres napa bunten? Lani kemangken. Mun Al-Quran pun tenon, tidak akan pernah salah sampai kapanpun. Bahkan mangken banyak orang-orang yang tingkat pemahamannya nika di atas rata-rata, ilmuwan, profesor, aneka masuk Islam gara-gara membaca atau membuktikan kebenaran Al-Quran, yang itu pembuktiannya tidak sampai satu ayat nika banyak. Napa boleh sampai seluruh Al-Quran? Lekan mangkana mun maca Al-Qur'an panjenengan harus memahami
apa maksud dan tujuan. Di antara makna dan hikmah membaca Al-Quran, di sana Allah Kak Dinto memberikan petunjuk dan obat sifat dan kaula ajunan. Hudan wa syifa'un linnas. Al-Quran Kak Dinto menjadi petunjuk, wa syifa'un menjadi obat. Sifat Kak Dinto orang mon ngangkui Al-Quran ni kapas teh beres. Apa napa? Karena Al-Quran Kak Dinto syifa beni dawa, beni obat. Tapi syifa ni kamu mesti sembuh. Orang mon minum obat sake, anika belum tanto beres non. Bahkan sakadang minum obat sajen sarah leres nabenten. Kek tabu anu peromak beres kek tabun, tapi mereka lambung. Tapi mun Al-Quran syifa, ada istilah tak beres pakun beres, cuma tergantung dari pancenengan nyon yakin napa wonten ka Allah. Petunjuk nikah dalam hati. Artena Al-Quran gak dinto bisa mabeures luar dalam. Pertanyaannya, anapa Al-Quran gak dinto mak menjadi jalan keluar kepada kita manusia? Karena yang menciptakan Al-Quran, isi daripada Al-Quran, dan yang menciptakan manusia adalah zat yang sama. Sera Al-Quran kalamullah. Seakabai manusia, sera Allah. Berarti Al-Quran ekabai pedoman orang odik nentunya pantas. Anapa? Karena zat seakabai Al-Quran kalamullah ben seakabai manusia nikah zat yang sama. Artinya tahu. Pada ben panjenengan andik sepeda. Bodo orang soki nang Jepang nyamana Honda. Honda kebay pabrik. Nyamana pabrikin Honda kia. Akebay sepeda macam-macam banyak sepeda motor. Bodo di antaranya Vario 150. Leres na benten. Produksi massal banyak semeleh, reng soko rambi meleh. Kemudian bodo buku petunjuk, leres na benten. Kabele nang buku petunjuk cara nang ngodi pamasok. Poler ke kanan, pecek, sambil gas, ajiri paha gelek deki. Leres na banten. Mun tak odi berarti make pecek tak gelek berarti kau tu congok. Apa nah akinah takok tade. Bede di mah, jelas aki nang buku. Anapa mak bisa ngangkui buku neka? Pola na se ake bayi Vario 1250 ben se ake bayi petunjuk setong pabrik. Teti tau. Coba panjenengan andik Vario 150 rosak tak odi pas maca buku panduan napa? Atrek. Maca buku panduan napa? Alat-alat berat kasa. Otaben maca panduan ngoper kaju. Tinggal baca ke panduan ngoper kaju sepeda tak odi seru saya rame minyak gas. Pas odi ngangkui korek. Ku tak lancar sepeda. Artena seneka nun panjenengan odik neng tunya ngangkui Al-Quran neka memang sudah pasangannya karena satu pabrik istilahnya caan sigele Allah yang menciptakan dan Allah tahu apa yang akan terjadi kepada manusia dan apa solusi dari kejadian-kejadian yang dialami dan itu disatukan di dalam Al-Quran hudan wa syifa'un linnas. Maka kemudian beda kalam nazom nazom atau syairan sebiasanya nang duduk pondok egi menabi ngaji Al-Quran kitab sakadeng dan kaula ajunan maus kalamung qadimullah yumallu sama'uhu tanazzaha an qaulin wa fi'lin wa niyatin. Jadi memang kalamullah Al-Quran Kak Dinto yang kemudian tidak bosan-bosannya kita mendengarnya. Tanazzah angkaulin wa fi'lin wa niyatin yang disucikan terbebas dari segala bentuk masukan ke dalamnya daik niat wa fi'lin pekerjaan wa niyati dan segala macam. Niat macam-macam sobung bersih karena apa? Itu memang kalamullah. Bihi astafi min kulli da'in wa nuruhu. Dengan Al-Qur'an astafi kami mohon kesembuhan dengan sifatnya min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi inda jahli wa khirati. Makanya kemudian biasanya mondek-mondek maca Kak Dinto. Tore, maca Kak Dinto karangna Syekh Nuruddin Sayyid Nuruddin Ali
Said Nuruddin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman bin Iraq Al-Kinani, yang kemudian kita kenal dengan Ibnu Iraq Al-Kinani, beda senyeputaki dengan Al-Kinani. Sampai mangken itu kalamullah biasa dibaca. Cuma mangken karena berjalannya waktu dan zaman, nika sudah kita jarang mendengarnya. Padahal bu lombok nong musola, nong pondok nika banyak. Ngereng mangken hidupkan kembali. Karena nadom gak dinto, syairan gak dinto, menyanjung Al-Quran juga memohon kesembuhan. Monggo didampingi. Kalamun qadimulla yubadlun sama harus kita jadikan bacaan wajib. Maka kemudian ada program-program untuk mempermudah kita membaca. Di antaranya adalah one day one juz, satu hari satu
juz. Jadi mun satu hari satu juz oleh sabulan ha. Puh abdina sibu. Tak bisa sampai sejuz seare ngalak setengah juz. Jadi mun setengah juz seare semalam nikah sehat sama dubu. Dubu. Puh panjenengan tau ning lakon abdina kan itu sibu. Tak bisa setengah juz, tak masalah. One day, one lembar. Beni one lembar. Seare semalam selebar. Selebar napa selembar? Salam. Caandreng matura selembar beda dua kaca, beda dua halaman. Mun rata-rata sejus aneka osok sanga sampai sapolo, aneka berarti sehat amah berempa bulan. Sabolo bu. Buku lah sibuk tak bisa sampai selembar. Engki saare wandi seteng sehalaman. Berempa mun sehalaman sehat amah sekitar setahun belum bulan. Buku lah sampai sehalaman. Tak bisa gula sibuk. Kita anapa? Wandi wan ayah. Saare saayat. Mangkat deka sabar ke tekel. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sadaqallahul azim. Bangkat. Kelakun apa adek ya? Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Sadaqallahul azim. Berangkat. Bila sehat sama. Ting berak mati ya. Masa maca Al-Quran, zikir bingung anan. Mak tak pada ben saya cari Ustaz Badrus Saleh kesengko. Cuk reng cong lancong pondok. Mak yak de pak karo mapak ben bukun karo maca sekecap. Siap maca Al-Quran jadi kebiasaan iki. Kaula engak nun. Mangken men nak kanak maurip. Napa saya teguk? Ajawab tibik makembun. Gula engak nang matura lamba maurip. Kita mau rib neka neku oncor antara ka masjid rumpareng lebet sabe lebet tekol tade kiroati tade atanzil tade ummi tade metode-metode ngak mangken gasa cuma lambek bede buku bede Al-Qur'an nyamane ye kadul berkuh sepo-sepo oning ta iki dobak ka masjid mari maurib macor burung ya kadul berku ya tofu ab sorohum kulama ini kelebur lambuk ini mari isa tak langsung mulai isa kadang ngaji kitab kiamain apa kobungkuan ini kelambuk padahal isa kadang lebih le kelas 6 kiamain kobungkuan apa sih paha gendung gak isa engkau minta arwah pas dateng ah kalah paha gendung apa nyaman gak isa. Tadak neng antogi. Lambak ni kepada lakik bini main kelas 6 SD. Ane kenapa istilah nemon neng madura gula kelopai? Neng mosok asa engkau minta ah senikah senikah. Ane kapah maju kasa kau tu akintung. Tak mele ngabes lakik bini. Tapi mon mungkin kelas 6 dung gendungan. Tak bisa cabut pak. Lain saya enggak mon mungkin. Aneka masya Allah, aneka lambak begitu indah, begitu bersih niat hatinya. Cuma makin masya Allah abas aki, labad program at-tanzul at-tarwu masya Allah segala macam. Tapi apakah bisa dibaca seperti dulu? Punten, saya banyak neka HP, bahkan embuun neka sakadeng saya maca Al-Quran neka mun bedetah lilen. Keluargana lah nazak, huru maca Yasin, leres nabantan. Aduh masya Allah mun bada acara mangkat ben bapan lah mangkat ke jalan oleh 100 meter innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa le happy cecer kak siapa tukar innalillahi le oh penting rek kak dekik mun bada jajan anyar kok tak bisa mutu tak update status tapi kiraan Al-Quran saya kalau pahe boh le Quran aja cer le kan yasinan saya tidak isil kempang kak bada masjid ya ada lekik lah ngecem ya disay bada nonton. Insyaallah, Allahumma salli ala Muhammad. Lanjut napa enten nika? Sampai kau lihat apa bu? Nih, para sepuh, alhamdulillah semangat setia. Anjir dengan juk tojuk sampai para sepuh gula mulia mari.
Nega ikra, bacalah. Apa yang dibaca? Ayat Allah. Ayat Allah ada dua. Pertama berbentuk kitabiah Al-Quran. Saya nomor dua kauniyah. Selain Al-Quran, ini adalah kauniyah. Harus kita baca. Termasuk adanya jagat raya, jagat alam semesta. Kak Dinto, kauniyahnya Allah. Ayat-ayat Allah yang berbentuk kauniyah harus kita ikra, harus kita baca. Dengan apa? Dengan ilmu pendidikan. Beda bumi kita baca. Dengan napa? Ikra. Napa namanya ikra'on? Napa? Geografi. Beda laut kita pelajari dengan apa? Ilmu ikra. Apa nama ikra'nya? Tosinografi. Beda gunung, beda ilmu nah kita baca. Napanya mana? Vulkanologi. Bodo bintang lebur, kita pelajari cuacanya melalui tanda-tanda bintang. Napa ikra'on? Bedanya mana? Astronomi. Bodo cuaca ojen tak ojen nah, lentu tak lentu nah. Anika bodo ilmu nah. Napa? Apa nenggapi? Maki gula kalau paik ini. Kile gak kasep pun. Artinya apa yu? Sajaja neka kotu ikro, kotu becah, kotu ajarin. Kaangkui dalam rangka masemak ke Allah. Katin apa carana masemak ke Allah? Lanjut aki sarang Allah. Ikro bismi rabbik. Bacalah, belajarlah, pahamilah. Dengan cara apa? Bismi rabbik, dengan nama Tuhanmu. Artena pengetahuan tidak boleh lepas dengan nilai-nilai ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan mangkana mangken Kak Dinto panjenengan mon mamon tu ke sekolah anak cek pak sekolah ka umum melolo. Tapi cek pak kalau pae tentang agama. Cek pak agama melolo, tapi cek pak kalau pae kak umum. Cuma sebaleng penting ke ama yang harus didahulukan agama ben umum, yang didahulukan adalah agama. Sehingga Imam Al-Ghazali nang Majmu' Ar-Rasailnya Kak Dinto menjelaskan ilmu yang wajib dipelajari ada tiga. Pertama adalah tauhid, nomor dua Kak Dinto syariah, nomor telo engki Kak Dinto akhlak. Menabi dalam bentuk rukun, pertama tauhid Kak Dinto berkaitan dengan iman. Saya nomor dua syariat berkaitan dengan Islam. Saya nomor telo neka akhlak berkaitan dengan ihsan. Reng maturah reng kinto biasa ngocak ilmu age, ilmu age, ilmu agama. Lah oleh karenanya ilmu agama Kak Dinto menjadi penting. Makanya neng Kak Dinto kemudian lembaga pendidikan Islam, pondok pesantren atau yang lain yang lembaga itu berbasiskan Islam sangat diperlukan untuk memberikan informasi-informasi tentang keislaman. Termasuk neng pondok pesantren aneka mun beda akhir sana nak kanak si acer aneka mun lulusan beni pot semprotan. Tapi napa? Dua aki mak teti orang saya sempurna ilmu saya ajari teti ilmu saya baro. Mon umum melolos sakadeng bunten non lulus kila mari lulus. Mon parlo sakadeng pot semprotan leres nabanten. Semprot obun biru merah macam-macam taygi. Ten gue lo pernah ngatela sebini semprot tes betes sekang pokangga. Gue lo ngocak lemati arapi atas sepokangga mati semprot sekali can gue. Aneka masya Allah berbelayar nong jalan tadi ganggu orang jalan, padahal jalan umum. Kemudian kalau kita ganggu jalan mereka, neka masuk penjelasan ulama kepada koti orang yang memutus jalan. Wah neka mau neng istilah neng Mekah neka haram aki lu. Masya Allah sakadeng tak boleh saya nyetir aneka sebini saya gunceng saya laki ntar kerbangan waktu ulo macam-macam. Saya bini saya ngegas, wong wong. Saya laki saya masuk pros nileng. Nyik. Tengah. Tapi masya Allah menang bentuk pun tengah mungkin akhir usana. Itu aki.
ilmu mak dadi ilmu sing bermanfaat. Masya Allah. Karena kan ring madura ngocak mun mak sekolah anak-anak aneka pamun pa sekolah kamun duk. Pa sekolah kapon duk cek pamun duk ning sekolahan. Pak sekolah kamun kapon duk cek pamun duk neng sekolahan. Dara mamun sekolah neng konduk, epon duk neka pak lekor jam sarang kiai potran panjenengan ekap kebinun, potran panjenengan sarang nyai ekap kebin, eja geteng kana mulai dari cek tedung sampai tedung boleh. Neka seikut cak sekolah neng pon, mon mon duk neng sekolahan punten. Neka biasanya neng lembaga pendidikan umum. Munduk neng sekolahan, abel mole tak mole, neng gama cara pacaran, apa munduk neng sekolahan. Neka banyak. Lah oleh karenanya kemudian program pendidikan neka beda telok, yang harus sama-sama mendukung. Pertama engkika dinto guru, nomor telok nomor dua neka nak kanan saya ajar, nomor telok neka reng tuana. Neka banyak, masya Allah mangken orang tua neka tak tahu jaanan kelas berempah. Beda onjengan, beda undangan pak, Dedi madi ustad apa? Yonceng wisuda, siapa sih wisuda nak? Sengko, boh lelulus. Tak tahu je anak kelas berempat lah temu lulus. Beda nak banten. Sekadang pun beda sombongan tak kerjut. Beda sombongan apa? Haflatul imtihan berempat satu. Oh, are tak abeli boleh. Dah. Si abeli bulan tahun datang beda boleh sombongan. Beda nak banten. Jak reng tak deng tak tahu jak kelas berempat. Mun bodoh sombongan merongok. Ini kesombongan kantor senapa pak? Beda lembaga ni kependidikan, beda TPK, Madin, RA. Sombongan senapa bu? Sebulan, SPP. Nah, SPP. Nah, 15. 1.500.000 nggih. Nah. Nah. 15.000 sare. Nggih lumayan. Nah. Sabulan 15.000. Ken. Billahi. Sabulan 15.000. Mangken. Bade saya salah nih kata amang lo ustaz terus koros gitu. Oke, nak tanya aku lek pak. Sampai yang menarokok, napa pak? Nah, Surya, angkep kelu topas. Seare semalam ngabis senapa bungkus. Nah, dua bungkus. Angkep kelu ngabis sabungkus. Sabungkus senapa argen? 13 angkep 10. Seare semalam ngabis sabungkus topas argen 10. Mon duare. Dupo mon sapa loare sa dupo loare sabulan sombong SPP sana apa bu nah sabulan 15 ebu kaankui kokos elonga apaan sabulan teloratos tapi kaankui ilmun anak bisa memasuk suarga ring tua apambu cuma iar kui 15 ebu Kak mau paham minta suarga 15 ebu duh yang sekadang kiai nilai perogi gulaku panjenengan sebagai orang tua pon tak usah ngajar pon lah alhamdulillah sepenting adukung kan mangkan hadir malam mangken tak cukup hadir tapi mendukung potrana mayuna sepenting abi ilmun kibadrus solerwah tak usah mikir biaya sengkok pak benembuna panjenengan selain adukung anak hadir kagiaina. Assalamualaikum sehat ajunan kiai engki terus sehat engki mak sajen semangat adidik potran abdina kak dinto bedebi lebih acual tanah sakone namung 20 juta yang sekadang kulak kulai parogi kiai yang kan beda ceritanya kiai lah ada urban nyai andi anak andi potra setong andi telur telur ikhbedi ada tong tong ibeng potrana tibiin nyai
Gen ngompak apa berdepan Sumaina nguluk salam. Assalamualaikum. Sumaina, buat leburung saya ngompak. Bersampian ban Sumaina, enggi kiai. Jareng tak langsung matur kabar lo ban Sumaina ya tore lengki. Bit abit tak nyaman muntek beri biteng. Nyih nyih napa? Nika berdepan Sumaina kebayaki biteng le kebayaki. Gen nyerop rot. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Napa ban Sumaina? Rokok cecer kiai. Lemeri ya rokon kiai niki. Ya kan tak nyaman kiai mun tak makampung. Punak tegori nalila nika pun rokon gula. Edot serotot bin ban Sumaina. Tegor para duhur tak nyaman mun tek pengakan ban Sumaina. Nyih nyih napa ge? Coba apa keluar gelek si telur-telur ni. Nika ndak tik mole ban Sumaina. Eh bakal keluar nak setelur telok kari separo dua setengah esol tok alhamdulillah kiai cek sain abdin nyon amit nyon itin kapan cenengan oh iki ngereng acabis acabis mun acabis berempa lima ibu tinggi bitong rokon kiai kopi nah telur rah nasen sekemi ibu cabis nah lima ibu kulakku kiai rogi du polo ibu. Tapi hunten kiai tak ngarep kak dintonun. Anapa debun Allah alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Engku engku kiai kak dinto ikhlas, para asatid kak dinto ikhlas, adidik potran pancenengan bi Allah fakun e paringi jalan. Cuma tekunah orang tua jek neku kak dintono. Boh, mata sombongan cek reng pak kune paring ibi Allah mon kiai. Tak usah teguh kan nika. Nika teguh nak kiai, teguh nak ustad. Reng tua aneka abiyain. Leres nabantan, leres nabantan. Lah mila dari kak Dinto ikro bismi robbik. Nika dimensi dua warna. Pertama ikro dimensi intelektual, bismi robbik dimensi spiritual. Orang mun andi dua misi dan dua visi neka ikoro penter bismi robbik neka kalaben Athena. Karena mun orang penter meloloh tak kalaben ate neka cuma kun koro kare acaca canreng matura apa capa. Tapi mun Athena sepa pas neka intelektual sepa alhamdulillah. Orang mun penter meloloh tak sepa non mun Athena tak bereng. Athena mulalo sesepak tak kalah ben ilmu ni kejugaan tak sepak pinter mun pinter nilai repot desanga kapi tapi karena Athena tak tepak maka kemudian abu jeng sobu kol sanga bo semangat ibadah ke Allah tapi butuh tandi ilmu kemudian maka abu jeng sobu bo coreng maca ayat man sholat subha jama'atan fahuwa fi dhimmatillah. Siapa na orang yang seabajang sebu secara berjemaah dia dalam lindungan Allah. Hari pejang sebu dua rakaat bi Allah ilindungi. Apa boleh 10 rakaat? Pah pejang 10 rakaat. Ini kamu tak di ilmu. Artinya apa? Ikhra bismi rabbik harus sama-sama ada dan itu harus menjadi tujuan. Orang mun la isna ikhra bismi rabbik nika badeng dan lemate sepak. Kinak-kanak nika la lebur. Ta'allam fa innal ilma zainun li akhlihi. Orang mun andi ilmu nika menjadi penghias ilmuna. Abis aki kiai saborana. Kiai nika tak usah genteng nun. Orang alim nika tak usah genteng. Nyai si alim tak usah retin. Make pandok celeng. Anjenengannya. Benih kempulan ngurmat betena. Ngurmat ilmu nasi ka andi. Lara senapanten, buat bodoh mata acabis kiai, injok lah mak bodoh kiai cuba ngak ruah. Tapi pak gentengi, pak sogi, pak tenggi, tapi maleng. Oh genteng, mon genteng ah, tapi maleng. Bener senapanten, artinya ikhra itu kita harus pahami dengan keilmuan bismi rabbik harus kita dalami dengan hati kita. Lah oleh karenanya mun pon la andi ilmu kala ben ede syariat ne kala lebur nun. Kini kini ne kala lebur ya besaki. Nak nak kak dinto mi.
Nak-nak cong-cong kak dinto pak. Cek pak. Jaring mangken gara-gara tandi ilmu. Cong-cong. Apa pak? Abah sih kalau kerepan. Iya tahu kan ya game kurang-kurang du level ya. Badan abantan mangken. Banyak terjadi. Anapa? Ikoroknya saja yang kemudian dicari. Dek remacaran aja wa bisa. Tapi cara mengamalkan dengan hati itu seakan-akan dianggap tidak penting. Nah, kan mangkana sampai beda cerita tak uning ni kebenderan apa tenun. Beda kiai perpaan tai santayan maksud. Yang per bodokan pau. Bedekan jempu. Akhirnya beda nak kanak ni kenik naik. Perpaan mau sekitar kropos. Jo apa dia? Maca boleh kropos jok sap pengalak jempur. Masa ni congok di kiai pah nak kanak ini bini tak lebar. Lo perpan nikah. Aduh nak innalillahi wa inna ilaihi rajiun bar mapas tak lebar ping mapas tak lebar cereng bani bini nangis. Cereng nak kanak kini. Tapi kemarin nangis itikani bi kiai. Iya nak karena ben tak lebar gele. Lima ibu kabeli lebar mulai dopak karo mana yang mbak bimbun cereng le nangis jula lagune karo nangis tinggal lapar mulai pangi tele wes mulai di mabes jadi le lemes akhirnya lo iki ae tukani mulai naik ke atas genjum munah perpanik kang congok tak leburan wah buri lima ibu mikir mbun are nak kena kene lima ibu. Nak kena kene lima ibu ya iko. Mun sengko berumpe kus. Merpan maos kitab gay, kropos, njuk sapa boleh. Cungo embun le temu nikang nun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Turun-turun bener aja bapak nikang nun tapi tak nangis seket ebur ya ilm atena tak nangis bagai itu kan dibunin ya pak ya embu seket dibunin ternyata ibri 500 rupiah bah mak 500 kabeli silet cokor ini kah mungkin siapa ilmu tak kira teger niru gak sini kenun imun perlu gigiri an-an nah kan mangka nambahin mun keluar saya gak leberen ajari ahlak aja gak aurat nak sini ke mun tani ilmu mbun lima ibu ya mun singkok pas seket balik gula tak oning nika terjadi napenten ken cuma beksok masuk akal ceritanya ken sambian cek ke ngai silet temelolo dekik mole ke compon de rema can kiai silet 500 ada rema sero cokor ampon cek ke ngai kan para bapak para ibu jadi tujuan pendidikan satu aja kak dinto dalam rangka membuat kita lebih baik secara diri pribadi dan mampu bisa menularkan kebaikan itu kepada keluarga. Kepada siapa kita memberikan kebaikan itu? Kepada pertama diri kita agar kita paratuh dekat Allah. Yang kedua keluarga kita agar keluarga kita bersama-sama menghadap Allah dalam keriduan keluarga besar. Maka dalam hal Kak Dinto ku amfusakum wa ahlikum naro nika yang kemudian nilai-nilai daripada ayat ini kita lepaskan dalam program pendidikan. Kita jadikan sebagai satu napa momentum dan semangat bahwa keluarga kita adalah tanggung jawab kita, benih tanggung jawab orang lain. Maka kemudian anak kita sebenarnya Kak Dinto tergantung dari dukung para pancenengan. Pancenengan dukung maka insya Allah teti anak saya soleh soleha. Pancenengan tak dukung maka arben kangku teti anak soleh soleha ini semakin terhambat. Namun kala bantu'a badan acara malam mangken Kak Dinto mari kita bersama-sama kemudian membaca satu fatihah dengan husuk. Semoga pertama adalah tenkaula ajunan
kalaben potrana dan kaula ajunan saja keluarga besar dijadikan sebagai keluarga minas solehin yang mampu menjalankan keilmuannya dengan benar dan membawa keberkahan kepada keluarga masing-masing dan menjadikan orang yang mendapatkan pahala serta kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para bapak, para ibu, kurang lebih nasaka dinto pamator dari beten kaula. Ihdinas siratal mustaqim. Sumassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il ala ila yaumiddin. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Allahumma nawwir qulubana ya Allah bin nur hidayatika kama nawwarta baina samai wal ardi bin nur syamsika abadan abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wafdal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina min ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna min taqwa wa jammilna bil afiyah ya dzal jalali wal ikram. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekadintoh benen acara dari beten kaulah kurang lebih hanya sepora. Hadanallah wa iyyakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya saya kembalikan kepada panitia. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah. Kepada semua grup untuk naik pentas untuk foto bersama.